duit dede manja. Wika, Wika bingung, harusnya lo ke bawah. Juga. Ya, ya Wika bingung soalnya kemarin kelamaan selfie. Eh, tapi bentar deh. Apa? Kang Deni. Apaan? Lihat deh itu pojok sana gelap kan? Iya emang kenapa? Iya kayak hari-hari aku kemarin tanpa kamu. Wika, tau gak itu? Apa? Sebelah sana gelap kan? Iya kayak muka kamu. Apaan? Lo bilang kemarin hari aku gelap kayak hari aku tanpa kau. Gue lihat. Hey. Kenapa? Aduh. Ya. Kenapa? Kakak cari tukang hujin. Hujan. Hujan. Deni. Salah. Deni, aku mau numpang dong. Oh, numpang di hati aku silakan. Ini kan lagi hujan. Aku numpang neduh di sini boleh? Oh, boleh. Jadi kamu ini mau jemuran? Iya. Hati-hati jemuran tuh kayak perasaan. Kenapa? Kalau kelamaan digantung suka hilang. Ini boleh ya? Iya, boleh. Baru dapat kok numpang neduh di aku, emang aku playover. Sini. Lu bisa-bisanya yang ngelihat cewek kesusahan lu diem aja parah banget. Gue biasanya nawarin diri, tapi kalau gue nawarin diri orang curiga, gue disangka rampok. Ini Sara Wijanarko yang sering melakukan penelusuran. Wijayanto. Ayo. Si Deni semangat tapi salah. Sara. Nama bapak gue diganti. Sara Wijayanto. Sara ini sering banget melakukan penelusuran. Makanya dia ketemu lu nih senang. Kenapa? Nggak usah nyari, udah dapet. Nih kita lihat tayangannya ya, ini dia nih. Wah. Hei. Serem tepuk tangan. Iya juga sih benar. Tadi kan kita ngelihat Sara tuh kadang suka dimasukin. Kalau dimasukin gitu rasanya gimana sih? Ada yang berat. Maksudnya iya, merasuk. Iya, maksudnya itu kok bisa sih gitu. Iya. Ya aku belajar. Jadi emang pertama dulu waktu zaman dulu itu emang enggak bisa kontrol, tapi lama-lama emang mau enggak mau aku harus bisa memilih. Soalnya kalau enggak nanti mereka bisa datang kapan aja. Gitu. Jadi harus tahu kapan boleh masuk, kapan enggak boleh masuk. Maksudnya komunikasi. Tapi ya. Duduk yuk ngobrolnya. Coba. Iya. Tapi kan perempuan, biasanya kan perempuan itu ditakdirkan untuk takut. Kok kamu berani kayak gitu sih? Aku aja yang takut loh. Darji, lu jangan takut. Harusnya orang yang takut ketemu lu. Orang gua pernah ngeliat. Apa? Narji jalan di tempat angker. Iya. Setan mau masuk, ngeliat mukanya balik lagi. Kan gue temennya, iya. Gue kenal lama. Gue paling kesinggung waktu tetangga gue kesurupan. Kenapa? Deh. Tetangga kesurupan gue kan datang itu. Pas ditanya, siapa yo? Narji, gue masih hidup. Iya. Nah, Sarah kamu kadang melakukan penerawangan juga. Nah, kamu tuh mulai usia kapan kamu menyadari kamu bisa merasakan adanya mereka? Pertama kali aku ngelihat itu umur 8 tahun. Melihat langsung gitu? Wow. Tapi memang karena di keluarga jadi ibu, nenek, bude, emang kayak turunan gitu loh. Jadi kalau di keluarga itu hal yang biasa. Nah tapi kalau di luar aku nggak bisa ngomongin secara... Nggak bisa ngomongin secara apa ya, kayak bebas dulu ya waktu masih sekolah. Oke, gitu. Kamu kan dari kecil. Yeah. Ada perasaan stres atau gimana? Karena kan kita ini nggak ngeliat. Yeah. Kamu misalnya lagi lewat. Tuyul lagi kelepak-kelepakan. Justru kalau... Kamu stres nggak? Kalau stresnya justru malah sekarang. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, ternyata semakin peka.
Jadi kayak ada lagi ujiannya, ada lagi ujiannya. Jadi misalnya kayak tiba-tiba mereka masuk kamar, terus kayak ngeliatin, nungguin diajak ngomong, kayak gitu-gitu. Pernah jadi, nemplok itu gak tiba-tiba, Kak? Nemplok sih enggak, tiba-tiba tapi kayak... Tiba-tiba nemplok, emang penumpang ojek. Kan bisa aja tahu Bang. Bisa, bisa. Tiba-tiba langsung ngegrep ya. Gitu. Enggak sih, paling cuman kayak bener-bener mukanya dia tuh di sini aku, terus kayak ayo ngomong sama aku gitu. Iya. Tiba-tiba gini gitu. Coba contoh, tiba-tiba. Enggak, gua aja yang dari sini masih ada jarak takut, apalagi lu ya. Udah biasa. Oh, udah biasa. Iya. Nah itu kan tadi ya di awal diceritain katanya. Enggak, tadi lu maaf, udah biasa. Emang modelannya semua ke Bang Narji kan? Nanya kan. Eh, gue pengalaman. Sabar ya. Sabar ya. Enggak apa-apa. Aku aja sama anak-anak aku di rumah kan main ciluk, seneng itu pas bagian buat pingsan. Coba Sarah ini kalau di studio ini selain makhluk Narji ya. Ada apa sih? Kamu bisa merasakan keberadaan mereka tuh apa? Apa ada sesuatu yang kamu rasakan? Apa kamu melihat langsung atau ada apa sih? Ada di sini di setiap tempat pasti ada penunggunya. Okay. Tapi kan belum tentu kayak kalau ada mereka tuh artinya kayak wah jahat ganggu gitu. Oh, berarti di tempat ini ada juga? Ada. Aduh. Aduh, yang bener ah. Hei, tunggu dong. Artinya ke sini, kenapa harus ke situ juga sih? Kayaknya enggak ada harga dirinya banget. Eh, lo aja penakut, gua kelu kita takut bareng. Kalau Sarah kan berani. Jadi deh, anggap aja deh punya dua anak kecil yang penakut ya. Iya. Sarah tuh apa sih? Apa di spot mana? Di sini. Mana? Di emang boleh. Ya enggak apa-apa, kan pada aja. Oh, iya apa namanya? Ada ya maksudnya dia lebih mobile. Jadi kayak jalan-jalan. Nah, biasanya mereka tuh teritorial. Jadi memang di setiap tempat ada yang kayak oh, ini daerah gue gitu. Oh, jadi dia selalu jalan-jalan. Itu berarti dari Citayam kali ya? Bukan. Beda. Oh, maksudnya dia berpindah-pindah, tapi tetap di ruangan ini. Lo kebayang gak sih kalau misalnya di dunia lain ada pageant gitu ya? Miss Kuntilanak dari Tanah Kusir. Serem gak sih? Iya gak? Aduh, gue pernah lewat pohon, gue liat ada kuntilanak nangis. Taunya gak bisa turun. Minta tolong. Gue juga pernah deh, liat tuyul nangis. Terus kenapa? Tuyul nangis, gue tanya kenapa lo? Duitnya hilang. Dia nyolong hilang lagi. Iya. Jadi kamu itu sebenarnya kalau di rumah sendiri ada kalo sosok yang ada di rumah gitu. Di rumah ada. Di rumah kebetulan ada satu sosok namanya Gadis. Namanya Gadis. Gadis, iya. Gadis namanya Gadis atau janda? Bukan. Oh, itu lagu. Ya? Ada lagu. Tapi aku sih perawan atau yang enggak. Aku sih kamu kan sering ada yang masuk kan. Aku yakin ada setan makhluk bule cantik yang udah masuk enggak keluar lagi. Karena aku ngeliat kamu makin cantik. Bener. Tapi itu... Makasih, Amin. Ganggu gak sih? Kan ada anak gitu kan di rumah. Terus apa sih? Ada anak di rumah itu. Maaf gitu ya, kita agak akrab dikit kayak gini kan. Iya, gak apa-apa. Namanya kita... kalau anak sendiri gimana? Anak yang di rumah... Kok Natapnya jadi gitu sih? Gimana maksudnya? Aku jadi grogi banget. Ada teman aku. Nah, Narji ngegombalin kayak orang mau ngebegal ya. Malu kalus, malu kasar. Kalau berani tampakkan diri. Jangan cepat-cepat. Marah lu. Wow, Narji. Abang. Halo. Marah lu. Lu, kalau gua sama Demian bro banget gua. Dia ini istrinya Demian, makanya gue gak pernah goda-godain. Lu mah parah lu. Enggak bang, saya sih bukan siapa-siapa bang. Cuman abang yang sempurna. Enggak, bohong tahu masa tadi ya. Goda-godain Kak Sarah tau, padahal kan gak boleh kayak gitu ya. Si Denny perasaan kalau berbuat bareng deh. Tapi kalau bagian ketangkep gue doang.
Lu jangan macam-macam Demian. Demian ini aksinya kadang di luar batas akal kita. Nih, kita lihat. Gua punya tayangan ini. Kalau gua punya toko emas, satu orang yang enggak boleh datang Demian. Enaknya jadi Sarah ya. Kenapa? Ayah minta uang belanja dong, tenang. Maling itu Rama. Demian, dari banyak hal ekstrim yang pernah lo lakukan, menurut lo yang paling tingkat kesulitannya paling tinggi itu yang momen mana sih? Karena kan itu jujur nggak masuk itu ke pikiran kita gitu. Sebenarnya yang paling sulit banget itu waktu dapetin istri gue. Wow. Demian, dengan tampang begitu aja susah, apalagi gue. Kalau di atraksi ya, atraksi sebenarnya hampir semua susah sebenarnya. Yeah. Karena kan nggak pernah dilakukan oleh siapapun, nah itu yang susah tuh. Jadi harus benar-benar nyari, ngulik gimana caranya ngebuat sesuatu yang istilahnya nggak pernah ada, jadi kepikiran sama orang, itu yang susah. Jadi kayaknya semua sama. Tapi kalau tingkat bahayanya itu bisa kadang-kadang ada yang bahaya banget, ada yang ringan gitu. Cuma kalau yang paling ter itu yang terakhir kemarin sempat nyoba yang di gergaji mesin itu. Oh. Jadi di gergaji mesin. Ya, jadi waktu itu perform di TV live, jadi gergaji mesinnya ada 3. Gue diikat gitu di meja kayak tempat tidur gitu lah. Terus gergajinya turun gitu. Gue harus bisa lolos sebelum itu kena badan gue. Wow. Nah, itu karena ngerinya soalnya waktu itu gergaji mesin itu walaupun kita udah latihan ya, tapi tingkat keberhasilannya itu bisa kadang-kadang, kita nggak pernah tahu ya, ya amit-amit jangan sampai gagal, tapi kalau misalnya itu bisa aja ada gagal, kayak tiba-tiba rantainya lepas, kena kita gitu. Benar. Nah. Lu tau nggak yang jual gergaji, gue mau beliin buat Arji. Keren Ji, nggak usah beli hasil keren. Nggak usah beli, besok gue sendiri aja deh. Gak apa-apa Ji, ya kalau kan bisa berhasil bisa gagal. Kalau berhasil lu keren, kalau gagal ya paling gue bilang gini, ya gagal lagi. Tapi Demian ya, kenapa kalau atraksi butuh orang di antara teman-teman gue, kenapa lu milihnya gue terus sih Demian, berapa kali lu kan? Iya. Kenapa kan waktu itu ada Andika, ada yang lain gitu kan? Benar. Kenapa gue gitu? Karena lu paling layak nih. Gue bayangin deh. Satu, karena benar, layak. Kedua. Enggak, Ji. Karena kulit lu paling tebel. Kalau Andika kan mulus, kena apa-apa, kena langsung luka. Kalau lu kan badak. Kalau gagal-gagal atau tipis-tipis gagal masih selamat gitu kan? Iya. Kalau lu sebelum kena tulang udah tumpul pisaunya. Coba sekarang buktiin bisa. Coba deh kita lihat. Gini aja. Kita kan karena kan kita bicara nih live ya. Oke. Kalau live kan takut nih kenapa-napa. Jadi mainnya yang simple aja deh. Oke. Simple aja takutnya. Gini aja deh. Belum masuk jam buat main ekstrim soalnya. Karena kita yang simple aja Demian, kalau yang ekstrim mahal. Iya. Sekarang yang ringan-ringan aja ya. Tawa aja. Tapi kita taruhan ya, kalau lu gagal kita tukeran muka gimana? Nih. Bro jangan bro, ini pertaruhannya karir lu. Iya bener. Karir gua jatuh juga langsung. Lu cukup yang serem gaya lu aja, jangan sampai muka lu serem. Coba boleh. Di kecok. Kocok. Mika aja yang kocok deh, Mika. Coba. Yang bilang udah siapa? Yang bilang udah siapa? Ayo. Ah, kalau bikin acok gue gak mau udah. Udah. Nah, jadi kan dari 52 kartu yang ada di sini. Siap, satu pack itu ada 52. Wih, paham dia. Boleh gak? Kamu ambil, kira-kira dibagi dua. Bagi dua. Gini? Okay. Ya, dibagi dua. Terus, kartu yang ketemu yang paling bawah nanti, gini, sorry. Jadi nanti gini ya, kamu ngambil, kayak dibagi dua gini, kartu yang paling bawah yang kita akan pakai. Oke. Okay. Tapi jangan ragu, set. Nah, kira-kira kalau misalnya diginin tanpa harus ngelihat, jangan buka dulu. Tanpa harus lihat, tahu nggak itu kartunya apa? Tanpa ya nggak mungkin lihat. Dong. Kira-kira aja. Nggak tahu. Terusin. Coba ya kamera, mana kamera? Ini lu nggak lihat kamera banyak banget. Iya, oke. Okay. Oh. Bukan. Kartunya. Sekarang Wika.
boleh pegang spidolnya. Ih gede banget spidolnya. Iya. Enggak kan biasanya yang standar. Iya, udah tanda tangan ribet banget. Boleh. Tandanya kecil ya? Ya, boleh tolong enggak ditandatangani yang bebas. Tanda tangan. Ya, untuk menandakan bahwa ini kartunya ini yang kita pakai. Ya. Oh. Ya, kasih lihat ke kamera. Spidolnya maaf. Eh, maaf ya, aku kerja dulu nih. Ya enggak apa-apa kamu kerja, aku nemenin deh. Deh. Soalnya kalau pesulap kalau bekerja harus menjadi dirinya masih jadi harus beda. Oh iya. Oke. Jadi Wika, iya. Kalau misalnya kan yang sering banget dilakukan oleh pesulap itu adalah kayak nemuin kartu. Iya. Dimasukin tengah-tengah, ditemuin kartunya itu gampang. Ya. Sekarang gimana kalau misalnya aku akan sobek di bagian ujungnya. Ini kan ada tangan-tangannya kamu kan? Iya. Sobek. Ya. Nah, bagian ujungnya ini aku sobek. Boleh nggak ditarik? Sobek. Set. Aku copotin. Ya, copot. Ya. Sekarang, masukin ke mulut. Hah? Ya. Ke sini? Sobekannya. Oke, ya. Ah, masuk. Ini dimasukin. Hah? Oh, ritual dia makan kartu. Masuk Joker, keluar Queen. Yeah! Eh, enggak. Habis-habis, isi gila. Enggak ada. Masuk tangan kartu, lagi, keluar KJP nih. Yeah! Lihat ya. Lihat ya, Cete ya. Lihat. Kamera close up sini, tarikan dia. Iya, kosong-kosong. Baru tahu Den, nih. Ludahnya lem Korea. Nyambung lagi. Ya ampun, sambungin dong hati aku sama hati dia. Tak. Berarti kalau berhasil, saya tinggal untuk bilang. Sampurna.